kita bakal dikejar sama pembunuh berantai di Roblox. Kita harus siapkan seluruh fisik dan batin kita untuk menghadapinya. Kita harus bertahan hidup. Ayo kawan, bisakah kita bisa bertahan dari pembunuh berantai di Roblox? Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikan Krim. Hari ini kita bakal coba bertahan hidup dari pembunuh berantai di Roblox. Ya, kacangin aja kostumku. Ini cuma sebagai senjata rahasia. Siapa tahu kalau misalnya kita berpenampilan kayak gini, pembunuhnya yang kabur dari kita. Pinter emang aku ya guys. Siapakah pembunuhnya? Aku terpilih guys. Eh anjay, pembunuhnya bisa pilih kostum dong. Ini sakti juga. Waduh, kita dikejar pembunuh badut guys. Dasar badut ya. Kita bakal cari tempat tersembunyi ya, supaya kita sembunyi dan gak ketahuan. Ini main petak umpet sama pembunuh guys. Oh my god, killer clownnya udah keluar dong. Oh no, aku sembunyi di rawa-rawa aja lah. Gak bisa, no. Oke, aku bakal sembunyi di sini aja kawan. Berharap dia gak ngeliat kita ya di pojokan sini. Pesona kita tertutup-tutup guys. Pembunuhnya baru lihat baju pink kita aja udah gemeter jiwa. Semoga aja kita gak ketahuan ya. Merah guys. Pembunuhnya di atas guys. Selalu aku butuh dukungan dari kalian guys. Kalian harus pencet like video ini sekarang juga ya. Pencet like sekarang juga kawan. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Join Krim Team guys. Semoga aja Krim Team bisa kabur coy dan sembunyi dari pembunuh ini. Ada yang help me di sana kawan. Pengen ku tolongin tapi takut. Jangan kesini. Jangan masuk. Tolong. Aduh. Genit nih. Masuk kamar seorang lelaki tulen. Bisa tolongin. Wih, aku bisa loncat guys. Tolong. Weh, ditolongin guys. Ini kok badut gak ada harga dirinya kawan. Kita jatuh bangun. Tidur lagi aku, tolong. Aduh, jadi gaya katak guys. Enyeh. Ya aku lebih suka gini ya, ngangkang-ngangkang guys. Lebih pro ya. Kirain bisa bangun tidur ya. Jadi ini si badut beneran jadi badut guys. Tapi ternyata tidak seperti itu kawan. Lebih susah daripada yang kukira. Help me why, tidak. Rip. Ya susah lah ya kawan kalau badut udah genit guys. Nggak punya akhlak. Masuk gak ngomong punten. Pakai salam dulu kalau mau ngunjungin orang ya. Haiya. Double jump guys. Kita bisa double jump di sini. Oke guys, kita bakal coba double jump kawan. Loncat dua kali ya. Yoi, new game passes. Dua kali loncat. Kalian kalau bisa terbang dah ya. Wih, itu dia kawan, double jump. Kita bisa manjat ini. Manjat lampu ini. Ini kurasa badutnya kalau nggak bisa double jump juga nggak nyampe kawan. Loh, kok dia bisa jongkok? How? Karena aku masih belajar dulu ya kawan ya. Ini. Oh, bisa jongkok. Baru tahu guys, tutorial lah tuh. Jadi kalau kita nggak jatuh pun udah bisa ngangkang guys. Wadaw, mantap dong, goyang-goyang. Sekarang taktikku ada dua ya kawan ya. Udah manjat pohon, kita ngangkang. Oke, siapa killernya sekarang? Wow, Shadow Galaxy. Psst, kerja sama. Inilah cara jalur orang dalam ya. Brony. Aduh, tapi kalau killernya bule gimana? Setan guys, ini apa? Begadang terus sih. Mata hitam kan, mata panda guys. Ada locker sih. Kita bisa sembunyi di sini, tapi sayapku tidak berguna. Hele, sembunyi di mana dong kawan? Kita bisa manjat sih, karena aku punya double jam. Yo ngangkang, jurus ngangkang. Kita ngepron nih, arena perang nih. Ini gelap-gelap aku juga nggak tahu. Jadi ini kalau kepegang tangan pembunuhnya juga oke-oke aja aku. Jadi hal romantis gitu kan? Oke guys, stay safe ya. Kita juga social distancing satu sama lain. Jadi tolong ya pembunuh ya, jangan deket-deket ya killer ya. Jangan sok kenal ya. Oke, tapi ini killernya nggak ada guys. Nih, nope nih. Exit open in 3 minutes. Oh, jadi ada jalur keluarnya kah? Ada jalur kaburnya kawan? Tapi aku nggak tahu jalur keluarnya di mana. Jalur kaburnya di mana? Oh, itu ada yang help me kawan. Berarti pembunuhnya di sana dong. Oke, hadap sini guys. Pura-pura nggak lihat guys. Pura-pura nggak lihat biar dia nggak minta tolong. Mau sih ketolongin tapi takut. Takut. Itu kenapa pada ngumpul di sana sih? Aku kayak sendiri di sini sedih juga. You know what? Aku punya double jump. Aku bisa ikutan sama yang lain. Yeah. Aku ikutan party ngangkang guys. Pembunuhnya datang kawan. Siap-siap. Waduh, double jump dong. Waduh. Aduh, kok lemes, kok aku yang kena gaming. Eleh. Tolong. Kok dia ngikutin woy? Gak usah ngikutin dong. Ih parah, stalker guys. Gak seru nih dia ngikutin aku loh kawan. Dia gak ikut. Wah, ditungguin di sini. Woy, kita di revive. Wah, kabur. Cabut, gak ikutan. Bye. Parah. Aku ditargetin kawan. Sumpah ini kawan,
sayapku tidak berguna. Sembunyi di locker gak guna, woi sayap laknat. Tolong. Oke, oke, kita cari tempat sembunyi yang baru ya kawan ya, daripada setannya muncul lagi. Ini jalan keluarnya kah? Oke, begitu kita sembunyi di sekitar sini aja lah. Nah, udah di sini aja gelap-gelap. Ayo, kita panjat kawan, kita panjat atapnya. Udah di atap aja lah. Takut. Nah, di atas pohon lah. Gak ada yang sadar kawan kalau kita di atas pohon. Monyet style ya ini ya namanya ya. Let's go. Nyawa kita udah dicolong satu kawan. Kita tinggal punya dua kesempatan lagi. Haduh, ini kalau pembunuhnya gak kelihatan sih makin getar-getar jiwa ya. Takut. Udahlah, biar gak takut joget guys. Joget di atas guys. Uyeh, sempit guys. Gak kelihatan guys. Kebuka. Yes. Go. Escape. Lari. Yes, ini kebuka. Yes. Berhasil kabur bro. Kita berhasil guys. Cocok kita jadi maling ya. Yeay. Yoi, round over cuy. Roundnya selesai. Minimal menang sekali. Kita lihat coy. Kita berhasil Wah, ada yang satu yang mati dong. Banyak yang kabur guys. Pembunuhnya ternyata baik hati. Ini mah daripada pembunuh berantai jadi pembebas berantai. Atau mantap. Oke guys, selanjutnya di mana nih? Kita main air lah, water treatment facility. Main kobokan lah kita, bebek-bebekan. Siapa killer yang terpilih yo? Hey, Wolf Shadow Galaxy lagi. Dia mulu. Hang Slingy Slasher dong. Pembunuhnya sekarang Hang Slingy Slasher. Wah, ini lebih serem dari segalanya guys. Serem guys. Oke, exitnya bakal kebuka 4 lagi cuy. Slinging Slasher udah keluar. Oh, sembunyi di sinilah. Ada orang lain di sini. Ikutan. Boleh nggak? Nyempil. Ya. Sayapku ketahuan. Waduh, kita ngapain? Kita malah main jangkrik-jangkrikan. Oke, aku cari tempat lain ya. Oh, dalam rocker ini. Sayapku gak guna. Dilema pemilik sayap ya kawan ya. Susah. Nice. Oke, kayaknya kalau kita sembunyi di sini gak ketahuan deh. Jadi kalau dia buka pintu pun kayaknya gak ketahuan. Nah, gila, ini OP spot banget nih. Semoga dia gak ngecek kiri kanan. Oke, exit 3 menit lagi. Waduh, jangan. Aku ditahan guys, diculik sama orang lain. Coins guys. Malah koleksi koin ya. Aku suka. Ini exitnya kah? Oh iya cuy, ini kayaknya tempat exitnya deh. Oke, aku bakal sembunyi di sini ya kawannya, di pojok sini. Walaupun sayapku nggak bisa diajak kompromi, tapi semoga aja pembunuhnya bisa kita ajak kompromi ya. Loh, ini masih selamat semua kah? Ini pembunuhnya ngapain aja woy? Nganggur parah, makan gaji buta. Pembunuhnya makan gaji buta guys. Waduh, palaku nyangkut di atas. Nice. Oh, kok merah-merah di situ? Kok di situ merah-merah? Gak jadi deket-deket aku. Takut. Oke, 1 menit lagi sampai jalan keluarnya kebuka kawan. Kita bakal coba explore dulu ya tempat ini. Ini kasihan pembunuhnya gak ada harga diri kawan. Gak dapet-dapet dari tadi, lama betul. Aku perlu action. Ini merah-merah doang guys. Ya elah. Kita turun apa? Menemukan apa pembunuhnya di sini? Kok ada musik? Ah, itu Hang Slingy Slasher. Gak jadi, ampun. Tolong. Hang Slingy Slasher-nya di situ, guys. Aku tidak bosan hidup, guys. Aku tidak bosan hidup. Gak jadi lagi. Jangan cari pembunuhnya. Terlalu seram. Oke, seharusnya udah kebuka nih tempatnya nih. Kebuka dong exit-nya. Udah kebuka, guys. Oke, go kabur. Ejek, garasi. Yes. Serem juga kayak gitu gaming. Berhasil kabur 2 kali, kawan. Woi. Aku cukup pede coy dengan keseraman penampilanku ini. Dia 2 ya kawannya, nggak selamat. Oke. Oke, tempat selanjutnya sekolah dong. Wey, sekolah guys. Guys. Ya udah sih, kita online learning sih ya kawannya, jadi ya udahlah ya. Fairgrounds guys, sekarang killernya siapa nih? Xboxes guys. Dia pakai kostum apa nih? Wow, cewek Roblox. Mana takut aku ya? Tapi serem juga dong. Kita nggak bisa bedain coy yang mana pembunuh, yang mana playernya. Kok bisa begitu? You know, tapi aku udah tahu coy, di sini tekniknya gimana. Kita sembunyi deh di salah satu ininya. Nah, kita sembunyi coy. Atau kelihatan dong. So, aku mesti kemana? Di atas tendanya apa? Ini kalau pembunuhnya datang sih hello madawada ya. Wah, kita loh, kemampuan parkour kita digunakan kalau pembunuhnya datang ya. Loncat. Wow, aku mendengar suara A. Wow, kok takut? Aku mendengar ah kedua. Kenapa banyak ah malam ini? Kita harus cari spot yang lebih OP tahu kawan ini. Nah, di sini kali ya. Gak tahu coy. Ini kenapa pada ngumpul di sini jadi pasar, woi. Atau ketahuan di sini sekali kena wakwaw, semua kena wakwaw, guys. Jangan gini lah. Please lah. Oke, you know what? Kita bakal coba jalan terus ya kawannya. Kita bakal menantang maut. Aku perlu action. Wow! OP spot, guys. OP spot. Gak ada yang bisa ngalahin spot ini, yap. Tapi aku mau jalan-jalan deh. Itu pembunuhnya.
tolong jangan deket-deket weh. Jangan aku yang diincer weh. Tolong. Jangan. Loncat. Wah. Naik ke atas kita yang manjat. Gak kena. Bisa naik dia guys. Terus double jump apa faedahnya? Tolong. Jangan deket-deket cewek psikopat. No. Aku gak selingkuhan. Kok bisa wifi dia mukulnya guys. Tolongin naikin. Bangunin aku. Yes. Kita dibangunin guys. Gak usah pakai alarm clock, udah bangun aku. Tidur lagi. Tolong. Guys, ey. Lah, kok dia bisa wifi aja? What? Kok bisa wifi hajarnya? Jarak jauh guys, long range. How? Cewek psikopat emangnya kawannya, jangan pernah percaya cuy. Tampang-tampang begini nih. Aku pengen coba jadi killer guys, aku bakal beli 3 kali killer chance ya. Yoi, jadi killer. Udah 3 kali lipat nih chance-nya nih. Seharusnya kita jadi killer ya abis ini ya. Kita bakal coba wak-wak orang-orang. Tinggal nunggu giliran. Oke, voting selanjutnya kawan. Happy Neighborhood lah. Nyobain lah yang baru lah. Ayo jadi killer. Wow, lihat kawan brokolinya 3 kali dong. Ayo, aku. No! Why? Mau jadi killer. Ya. Yeah. Well, whatever guys. Whatever. Kok nggak mulai-mulai? Killernya left the game dong. Gantian aku yang jadi killer, yes. Kalau dikejar om-om gini, tak ada takut ini. Harus jadi killer aku ya, please. Please, Roblox, please. Satu lagi, set. Wow, seram. Setan begadang lagi ya, kawan ya. Yaudah, ayo guys, kita sembunyi lagi ya, kawan ya. Aku nggak tahu coy, masih sembunyi di mana. Nih, loker-loker tidak membantu ya. Jane the killer is here. Yaudah guys, ayo kita coba sembunyi di dalam rumah ini ya. Kelihatannya meyakinkan rumah ini. Lah kok keluar lagi? Lantai 2 lah. Locker semua, rumah apaan ini? Locker semua. Halo, ngapain kamu di sini? Jadi tukang atap kita nih. Oh itu hantunya. Kok aku malah takut sama yang lain? Hantunya juga kayak ngacangin kita guys. Oke. Kok bisa gitu kayak saling menyapa doang. Hai. Oke, karena aku tahu pembunuhnya di sini, jadi aku lebih baik menjauhi dari daerah sini. Gak jadi. Ampun. Hei, tolongin aku. Yes. Gue doain. Tolongin. Hey, kabur guys. Oh my god. Aku nggak boleh ninggalin teman kita ya. Kita tolongin guys teman kita. Kita tolongin teman. Yes, kita tolongin teman kita. Cabut lagi. Saling tolong-menolong. Oke, kita bakal tolongin satu teman kita lagi ya kawannya di sana. Dia nggak tahu kita di sini. Tolongin sini. Jangan gerak, woi. Nah, kita udah bantuin dia. Kita bantuin dia juga. Oh, dia udah ketolong, guys. kenapa masih tiduran? Lah, hilang. Lebih serem kawan dia dari pembunuhnya. Hilang loh. Gila, main di komplek begini amat dah. Ini sekali main petak umpet, hilang beneran, kawan. Tolong. Pada sembunyi di sini dong. Ikutan. Hey. Kita ikutan party. Party together. Ya, sempit-sempitan is my life ya. Is my lifestyle. Wait, di sini ada objektif. Kita mesti ngumpulin koin sama nge-revive 5 lagi ya. You know what? Ayo cek, kita kumpulin koin ya. Gak peduli loh. Ayo 6 lagi, 6 koin lagi keliling kita. Jantan nih kita. Itu koin. 5 koin lagi, koin. 4 koin lagi, koin. Koin is my life. Kita ambil koinnya. Waduh, satu kal. Oh, itu pembunuhnya. Yang dia berdiri di situ. Oh, pembunuhnya nungguin di tempat kaburnya kah? Iya, cuy, di exit ada nungguin dong kawan, parah. You know what? Di sini ada banyak koin, kita kumpulin dulu. Weh, level up guys. Objektif kita udah beres sih ya. Oke, yang penting sekarang kita kaburnya gimana? Pembunuhnya nungguin di situ, nungguin di exit. Oh, exitnya 2 loh. Ayo guys, kita lari ke exit yang satunya lagi ya. Oh, ini loh besar-besaran loh kawan. Hello, cabut. Bye. Dikira dia bisa jadi satpam guys, nungguin di exit doang. Kita loh lebih pintar. Oke, please aku pengen jadi killer. Ayo, brokoli. Oke, aku join lobby yang baru, guys. Berharap aku jadi killer. Ayo. What the hell? You know what? Ini aku main terakhir lah ya. Nggak jadi killer, ya udahlah ya. Pasrah, kawan. Ntar deh aku main lagi ya, kawan. Ya, kapan-kapan jadi killer. Makanya, kawan, yang belum like video ini, like ini sekarang juga ya. Dan boleh kali, kawan, subscribe-nya. Join Cream Team. Nanti aku lanjutin ya kawan deh jadi killer next time. Nyantuy di sini nyantuy. Nongkrong dulu ngopi. Ngeteh. Halo. Killernya left the game. Padahal baru masuk ruangan.
Killernya ada the game. Serem betul loh. Wah. Udah di ujung tanduk loh kita itu. Udah hampir tewas loh itu kawan. Oh my god. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan, kita bermain Survive the Killer. So komentar di bawah kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin sebagai killer di game ini ya. So aku bikin Krim, thank you watching. See you next time. Goodbye.